Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila wahyu golongan sebagai manusia yang bahagia selamat di dunia wal akhirat.
Salam yang kedua,
niat menjawab salamnya, niat yang utama niat salam kepada makmum yang ada di sebelah kiri dan menjawab salamnya para makmum. Ini salam mawon sampai sekedar lingkungin. Nah itu kalau ingin ya, sandiki lanjut balik. Untuk yang ada kitab terjemahan halaman 106 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Yundam, disunahkan. Sunah nopo'a dikru, berdikir. Kapan? Ba'da sholat, sesudah menunaikan sholat. Insya mantun insya Allah, pun saya upanya dengan pun pelencing muroh-muroh. Nah, ini disunahkan untuk membaca dikir. Dikir ini ya, sebagaimana yang kita praktekkan. Sifar itu bisa pakai astagfirullah. Matur ditambah astagfirullahaladzim atau takbir Allahu Akbar 33 kali.
33 99 G ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim astaghfirullah. Berarti 900. Ini dikir. Dikir sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi sampai beliau pernah bersabda bahwa barang siapa yang istiqomah membaca dzikir-dzikir jiwaku la ilaha illallah subhanallah tasbih 33 alhamdulillah 33 takbir 33 ditutup dengan la ilaha illallah tadi niku tuktok khotoya wa ingkana min lazabatil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosa-dosanya itu sebanyak duit di lautan. Duit di lautan. Duit di laut ini tidak ada buat apa? Tanya dengan sadar kita buat baik. Jadi walaupun dosa-dosa besar sebanyak duit di lautan itu akan terhapus cukup dengan panjenengan istiqomah membaca dzikir batas sholat. Jadi ini yang pertama. Yang nomor kali, Nabi itu pernah didatangi Pak Bukit, dicurhati sampai para sahabat, sing fuqara dan masakin. Jadi ada sebagian sahabat-sahabat sing melarat menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah enak ngomong sugih loh kok hum yusallun kama nusalli wa hum yasumun kama nasum. Mereka sholat tapi juga bisa sholat, mau melarat bisa sholat. Orang-orang kaya berpuasa, kami pun orang-orang miskin juga bisa berpuasa. Tapi ketika ada ibadah-ibadah yang hubungannya dengan maliyah, dengan harta, mereka bisa menunaikan. Lah kami orang-orang melarat tidak bisa menunaikan ya Rasulullah. Orang-orang kaya bisa sedekah, kami orang melarat justru malah bisa terpoin. Wong-wong sugih sanggup mengeluarkan zakat, lah kami sahabat-sahabatku sing melarat malah di keizah. Mereka bisa berkorban setiap tahunnya. Dan kami orang-orang melarat tidak bisa berkorban ya Rasulullah. Berarti lah derajatnya apa? Jiwa melarat ini kalah kali tiang-tiang. Nah ini pengaduan dari sahabat saya yang fakir yang miskin itu. Nah, terus dari Nabi mari kita send. Sahabat-sahabat saya melarat melarat. Sampai kami tanya resep belum. Kalau resep ini kalian tunaikan, kalian amalkan, maka kalian akan bisa membandingi orang-orang yang kaya yang mau menyedekahkan sebagian harta. Dan, para sahabat si pelarut itu ya senang, bala ya Rasulullah. Ya resep apa dong ya Rasulullah? Nah ternyata beliau memberikan resep gini lah. Hendaknya kalian membaca dzikir sesudah sholat, istiqomah duburul sholat setiap sholat. Baca apa? Gini bang, tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, ditutup kali la ilaha illallah wa syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus naik panjenengan di sini kok manis kok dua pin panjenengan bisa tahu. Sing temen ini wis melarat gak tau sholat kok mari sholat pencicilan. Berarti hidupnya tidak pernah sholat. Berarti ini sholat kan yang dikir nih kok. Lah terus kalau orang-orang yang minum ya selang beberapa waktu
Abdallah takbir 33 33 ganjaran itu yang ngoten akhirnya wong sing sugi sugi iki wau ngamalah kan hadis iki ngoten to Pak senajan sugi kudu sota wong ngamalah iki bisa akhirnya wong larat iku apa duh iki wong sugi melo ngamalah hadis iki berarti awak dhewe iki kalah meneh akhirnya mereka orang-orang yang melarat tadi kembali kepada Nabi ya Rasulullah tiang-tiang sing-sing gini punya merapi harus panjenengan ini ya apa? Apa Nabi memberikan resep lagi? Ternyata apa? Justru beliau mengatakan dari gampang dulu ya yaitu lukun namanya Allah. Jadi ada orang-orang yang kaya yang bersyukur suge sotako plus ibadah yang jos kelak di akhirat insya Allah derajatnya akan lebih tinggi jadi yang dikuat ya nama kata enggak kodok kongkelarat apa lo Quran karena sekarang ya banyak kodok-kodok takfir Quran ya Allah si yatim ya kita yang mu'afa oke kalau si sungsugi rela untuk menjadi donatur tetap terus terus ini wakal Quran. Nah sing sugi-sugi ini wah ada kepedulian peka sejak menteri di jalur jadi hidupnya wis tekong sugi-sugi ini wah kumane jadi disotakoi terus pulanan ibiro sandal sandal apa terus kelak nanti kita akan masuk surga Pak kita kon yang dibisi Allah kon iso ngapal Quran Quran itu kok sopo somanan terus sopo ternyata dari orang-orang yang kaya nih Pak terakhirnya yang tingsu bising syukur di wah membuat surga ini punya kedudukan yang lain dan tiga fadlun kalau sudah fadl dari Allah, Nabi tidak ikut campur, Pak. Wis gak iso, itu wis fadl dari Allah. Jadi pilihan Allah itu. Ya, terus para rawuh ing kami ya, jadi ki wau dzikir-dzikir ini tadi sekali lagi yang satu bisa menghapus dosa-dosa kita sengaja musuh kula panjenengan sebanyak pun dilakukan terus yang nomor kali insya Allah dengan istiqomah dan jalani wabik yang suki singkurun so sopokok kurun impak nah ini ku dikir ini batas sopik lah terus wayusir rubi dan hendaknya disirkan boten dibatrakan, boten dibangetakan illal imam, kecuali imam al-murid yang hendak taklimal hadirin yang hendak mengajarkan kepada para makmum faya jihar maka dia boleh untuk mengeraskan ila dia ta'alam untuk mengajarkan kepada para makmum harus ingat tentang ya. Nek panjenengan buka hadis-hadis ternyata Nabi itu pernah mengeraskan ketika zikir sesudah sholat dan juga pernah dengan sir, dengan rahasia pelan-pelan oke. Jadi nek panjenengan sewu mungkin ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa zikir keras sesudah sholat itu adalah bid'ah tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Nun Sewu Ibu Nun Sewu Pak Kuge Lintu Wonten Hadis ini oke, Wonten Hadis ini jadi karena ala ahdib Nabi pada zaman Nabi pun Nabi juga pernah mengeraskan zikir sesudah sholat dan beliau juga pernah mensirkan gak banget-banget nah, ini wonten hadis sekali ya Pak. Nah, ini Imam Nawawi mengkompare. Tetap mempergunakan
menggunakan dua-duanya. Jadi tidak menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Kok sing senengane sir, senengane pelan, ngilokno sing banter. Kok sing banter, ngilokno sing sir. Lah iki mboten nang sir. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan seperti itu. Atus kunut, ya, yang pernah kita bahas. Nabi pun juga pernah mengamalkan kunut. Lah ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik, ya, panjenengan iki salat teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi, subuh mboten ngamal kunut, nggih. Yeah. Itu pakai hadis yang lain. Jadi nek ono wong ngilono kunut iku bid'ah, iku keliru. Nek ono sing ya menyampaikan oh nek gati kunut iku bid'ah, iki keliru. Apa bener e sing sakjane iku sing mboten salat subuh mboten. Ya seperti ini. Okay. Makanya Imam Nawawi itu berpendapat kalau sudah Nabi menyentuhkan dua seperti ini, Imam Nawawi berpendapat seperti ini, kalau tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu jamaah, tidak mengganggu para makmum, kemudian yang kedua imam juga mengajarkan kepada makmum cara berpikir sesudah sholat, kok yang ini diajarkan dengan cara langsung dipraktekkan, dikeraskan. Nah ini kalau tidak mengganggu, justru disunahkan. Makanya di sini illal imam al-murid ta'lim al-hafid. Ya, kecuali imam yang memang sengaja ingin mengajarkan kepada para hadirin, monggo. Sepanjang tidak mengganggu. Nah kalau mengganggu, maka usir. Justru disunahkan untuk dipelankan. Lah mengganggu dan tidaknya itu panjenengan tinggal dari masjidnya, Pak. Ya, nek masjidnya biasa dikir banter, ya saya kira nek ono wong salat gak mungkin terganggu terbiasa seperti itu. Gimana apa, Pak? Nggih. Nun saya ngene. Kulo kan mucangnya tadi. Terus ono wong salat. Lah kok sok awak dhewe ngenteni wong mari salat. Sholat ada di sini. Kok mari ngomong sholat salam, apa menit telat ini? Sini tadi. Gak mari mah. Gino apa itu? Gino. Karena sudah lalu malam ini sama pengajian sholat, bahas sholat, ya yang terlambat-terlambat itu. Ini sih mas dulu, mas dulu. Ya sudah mereka sholat, sholat sendiri. Kita tetap berjalan. Oke. Sama ketika imamnya sudah terbiasa mimpin, dengan suara keras, saya kira makmum-makmum yang masbuk itu bisa terbiasa seperti itu dan tidak akan terganggu. Kata setia kita, Pak. Ya, panjenengan ke Mekah, mantun toaf itu disunahkan apa? Mantun toaf mimpi itu disunahkan apa? Sholat. Ya, disunahkan sholat dua rakaat tengkudi di depannya makam Ibrahim. Ini apa itu? Soli sunnatan ba'da tawaf nabi. Ayo saat ini panjang dengan sholat di tempat ini. Ini makam Ibrahim kita sholat. Woy ini gimana kok? Tawaf. Ini apa itu? Ini puteri panjang dengan ini. Nah terus yang apa kondisi itu apa? Malah sing sholat ini ada yang ngalah. Yang penting ya, walaupun tidak pas di depannya makam Ibrahim, walaupun agak jauh, ya sing penting gak kena onto tolak. Kata sebetulnya kecuali kalau memang di masjid-masjid yang memang biasa sir, mister biasa sir. Terus pantun itu katakan, gua pas imam kita beri tak buat terperlah. Mungkin saya yang pilih. Kenapa? Karena memang masih ini biasa, ya pelan. Jadi derek tak miring kan, teman. Ketika masjid ini corak-corak A, ya monggo diikuti.
nyorak bil sehingga tidak mengganggu. Ini gimana? Terus nek teng pesantren itu karena memang niatnya dia mengajarkan, jadi mesti dibuang tenaga bikin pesantren. Terus wayu kebilul imam adal makmumin. Nah, ini saja di sunnah ya Pak. Imam itu setelah salam menghadap ke arah makmum. Sunnah yang ada. Jadi imam setelah salam menghadap ke arah makmum. Bijakli yasari ilal mihrab. Dengan cara menjadikan yasarnya, kirinya itu ke mihrab. Salam ulang ya teman ini. Pas panjang dengan ya, sholat menghadap kiblat ya lagi. Nah, sana tadi salam, assalamualaikum. Nah, itu imam langsung menghadap ke arah makmum. Nah, itu. Kiri dijadikan ke mihrab. Ini mihrab. Ya. Nabi dulu mencontohkan seperti ini. Jadi ada yang menghadap ke arah kiblat, ke arah makmum, ada yang menghadap ke mereka perhatian mereka. Ya. Tentara. Ya, tentara. Ada yang seperti ini. Jadi menjadikan makmumnya sebelah kanan. Oke. Kalau Nabi mencontohkan ya di kawu. Yukbil alal makmumin menghadap ke arah makmum. Untuk apa? Nabi itu di samping baca zikir, ningali. Oh, sahabat ini sih biasa istiqomah jamaah, gak jamaah. Oke. Ini sampai telung dino ditangkoi nanti. Nah, ngatan Pak. Jadi hablum minanasnya di situ. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minanas. Oh, loro. Sampai ya kan yang nabi. Ini sih istiqomah-istiqomah ini kok nek kelesan buat jamaah. Ini kok ditanggalkan. Ini sahabat ini nanti kok sakit sahabat iya ditakut. Terus wayundam dan disunahkan juga fihi di dalamnya dalam zikir tadi ya, wafi kulit wa'i dan di setiap doa. Jadi zikir tadi setelah selesai kemudian doa. Itu sunnah. Dengan cara bagaimana raful yadain mengangkat kedua tangan. Panjenengan nun sewa ketika panjenengan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu berbeda dengan ketika panjenengan duo mengeta. Hati saya wonten sampai-sampai ya. Tapi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Allah SWT itu yastahi malu untuk tidak mengijabahi doa seorang hamba yang mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan ini di samping sunnah juga bisa menjadikan dua panjenengan mustajab. Mila nih ketika panjenengan bolong gitu. Juga posisi tidak yo tangannya yo bukan posisi seperti itu tetap angkat. Nah, cuman bedanya kita memiliki itu memasuk wajib lima. Panjenengan mantun duo disunahkan untuk mengusap wajah dengan kedua tangan. Tapi kalau dalam sholat, nah, tidak disunahkan. Atas nek panjenengan kunut sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tidak usah diusap. Soalnya panjenengan pas sholat. Kalau di luar sholat baru disunahkan. Masa untuk diusap.
diharapkan ya. Berdoa al-ma'thura. Al-ma'thura itu doa-doa yang dicontohkan Nabi, yang pernah dibaca oleh Nabi. Ya tunggu ngarang dhewe nggih monggo mboten napa-napa. Tapi lebih afdolnya doa yang diajarkan oleh Nabi. Wahanya mboten mesti diajarkan dari Nabi kuwanda. Kitabnya nggih wonten ing panjenengan tumbas doa-doa al-ma'thura. Doa yang dicontohkan Nabi. Contoh sing kula waos niku. Itu doa ma'thura, doa yang dicontohkan Nabi. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, kami mohon kepadamu minal khairi kulli, dari kebaikan-kebaikan semua. Ajibi wa ajibi. Baik yang akan datang ya, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajibi wa ajibi. Dan aku juga berlindung kepadamu ya dari keburukan-keburukan semuanya, keburukan yang sekarang ataupun yang akan. Doa dicontohkan Nabi dan saya pak panjenengan dan saya orang tentunya itu saja nih, namun kami tujuan berumah tuh, nomor satu ingin kebaikan, yang kedua ingin terhindar dari keburukan pun tetap. Jadi orang hidup itu sebetulnya keinginannya ada dua, ingin kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan. Ingin kebaikan, kebaikan apa? Kebaikan itu ada. Rezeki lancar itu saya benar. Oke, panjenengan punya istri soleha, anak-anak sing soleh-soleha. Loh, ini termasuk kebaikan benar? Kebaikan. Oke. Terus nama Mali, panjenengan diparingi sehat, sehat itu kebaikan benar? Yo abdi. Jadi itu kebaikan semuanya. Jadi kita mohon kebaikan semuanya dan mohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari keburukan semua. Ini dua, tapi apa? Mencakup secara keseluruhan. Nah itu doa yang dicontohkan. Yang penting kemudian ia kenapa tuan ia terus tahan
luar tema. Di luar tema, ya. Itu cara mengingatkan orang waktu sholat, tapi salam menghadap kiblat. Mungkin dalam pengertian, ya. Salah dalam menghadap kiblat. Dan ya, kalau sudah selesai itu gimana ya? Diulangnya atau tidak? Ya. Menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Ya. Kalau yang terkait dengan syarat, maka harus terpenuhi. Sami atau suruh. Jadi harus tertunaikan. Ketika ada satu syarat saja yang tidak tertunaikan, maka sholatnya batal. Ada kiblat. Yeah.
ketiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.